Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Gua absen dulu ya. Wendy. Hadir, Bu. Oke. Nurul. Nurul Fauzia. Hadir, Bu. Oke. Tegar. Hadir, Bu. Oke. Gesta. Hadir, Bu. Oke. Ibu akan kirimkan dulu materinya ke Nurul ya. Sebentar Ibu buka WA dulu. Sudah terkirim ya Nurul ya? Iya Bu. Oke, Bu akan share screen dulu. Hari ini kita belajar tentang decoding dan encoding ya. Jadi apa itu decoding? Nah, ini akan dijelaskan. Decoding itu merupakan konversi N input menjadi 2N output. Biasanya hanya ada satu output yang aktif ya. Artinya hanya satu bernilai satu, sisanya bernilai nol ya. Terus menyederhanakan input yang masuk berupa biner agar lebih mudah dipahami outputnya berupa desimal atau oktal ya. Terus digunakan untuk data multiplexing atau 7 segmen display maupun memori
addressing decoding ya. Jadi decoding ini digunakan untuk memori ya. Contohnya seperti apa? Nih. Nah, ini adalah contoh decoding ya. Menggunakan chip, di mana chip ini biasanya terletak di laptop atau di komputer kalian ya. Nah, jadi sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding sehingga membuat hasil membuat bisa menerima informasi yang asli ya, membuat alatnya itu bisa menerima informasi yang asli ya. Jadi beberapa rangkaian yang menggunakan decoder yakni decoder dengan rangkaian 3x8 atau 3 input outputnya 8 dengan catatan tadi outputnya 2 pangkat n ya. Berarti kalau inputnya 3 berarti 2 pangkat 3 jadi outputnya 8. Terus 4x16 dengan catatan 4 input 16 output ya. Decoder yang berjenis BCD dengan 7 segmen dengan 4 bit input dan 8 output line dan juga decoder berjenis BCD kedesimal yang memiliki 4 bit input dan 10 output line ya. Oke, itu jenis-jenisnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini jenis pertama, 1x2 decoder ya. Jadi di sini inputnya ada 1, outputnya 2 pangkat 1 ya. Berarti outputnya 2 ya. Terus di sini dia harus memiliki 1 tadi apa tadi? Memiliki 1 output yang aktif ya. Jadi outputnya harus nih, misalnya inputnya A. Outputnya ada nilai satunya nih. Satu ini berarti ini yang aktif, sisanya nol semua. Ini ada inputnya satu. Baru outputnya di sini nol, di sini satu. Satu ini adalah yang aktif ya. Terus kita lanjutnya, ini hanya sebuah istilah ya. D0 itu sama dengan A aksen. Kalau D1 itu sama dengan A ya. Oke, kita lanjutkan jenis decodingnya. Di sini jenis decodingnya 2x4 decoder. 2 pangkat N, artinya 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti 2 dengan outputnya 4 ya. Nah, di sini tabelnya ini. Berarti kalau ada 4, ada 0, 1, 2, 3, 4. Di sini inputnya 0, 0, 1, 1. Terus di sini ada 0101. Outputnya dibikin 1 itu pertamanya nilai aktifnya. Di kolom kedua ada 1 yang kedua, di kolom ketiga ada 1, di kolom keempat ada 1 paling ujung. Sehingga dia terstruktur seperti ini. Gitu ya. Terus bagaimana dengan ini? Ini rangkaian digitalnya ya. Oke, lanjut. Sekarang decoding dengan 3x8. Sama kayak kalian membuat rangkaian digital ya, tabel kebenaran. Berarti di sini nolnya 4, dia kan 3x8 berarti 3 pangkat n 8, berarti tabelnya itu ada 8 ya. Kolomnya ada 8. Di sini 4, sini 4, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2. Terus Z-nya 01, 01, 01, 01 ya. Outputnya satunya pertama di sini, berarti satunya yang kedua di sini. Yang ketiganya sini, sehingga dia tuh berbentuk kayak diagram apa namanya? Fibonacci, kayak diagram Fibonacci kalau nggak salah ya. Jadi dia kayak begini bentuknya. Sebenarnya tabel ini gampang sekali dipahami ya. 4, 0, satunya ada 4. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. Habis itu nolnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Letakkan posisi satunya di tengah semua. Gitu ya. Oke, Bu lanjutkan. Ini contoh ininya. Rangkaian digitalnya ya.
3 ke 8 decoder ya. Ini fungsi-fungsinya ya. Sebenarnya bisa agak lain dikit rangkaian yang digital karena udah ada fungsinya ini ya. Karena fungsinya ini hanya dihubungkan dengan N ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang full adder juga. Decoder dengan full adder ya. Nah, decoder dengan full adder ini seperti ini. 0-nya 4, 1-nya 4, 0-nya 2. Ini kayak sama kayak 8 ya. Hanya di sini ada penjumlahan sum dan C1 ditambah 1 ya. Begitu. Kalau sum ini dari decoder pada full adder dengan jumlah yang bernilai 1 itu pada posisi 1, 2, 4, 7 ya. Ini bernilai 1, ini kan 0 pertama ya. 1, 2, 4, 7. Dengan posisi C1 ditambah 1 ya posisi 3, ini kan 0, 0, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7. Ya. Ini yang tadi, tapi ini rangkaian digitalnya disederhanakan. Kalau ini kan ngambil input, ini sum plus C1 ditambah satunya saja ya. Oke. Oke, kita lanjut ke ini. 4 ke 16 decoder. 4 ke 16 itu inputnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Outputnya ini ada 16 semuanya ya. Ini contoh rangkaiannya. Agak sedikit rumit pakai Logitli ini kurang cocok ini ya. Yang cocoknya pakai Logitli itu yang ini, yang tadi. Nah, yang ini. 2 ke 4 decoder itu cocok pakai Logitli ya. Oke. Ini 4 ke 16-nya. Ininya ada 4. Inputnya 1, 2, 3, 4. Outputnya ada 16. Kalau 16 berarti 8, 0, 8, 1-nya 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 1 semua. Satunya letakkan di sini, miring semua posisinya. Gampang banget dipahami ya, walaupun dia tabelnya agak banyak ya. Oke, ini tabel kebenarannya yang tadi. Ini tadi 2 ke 4, ini 3 ke 8, ini 4 ke 10. Ada yang jenis 4 ke 10 ya. Oke, karena udah azan, Ibu break sholat isya dulu ya. Setelah itu. Ya Bu, saya juga Bu. Oke, setelah itu langsung kalian kerjakan Logitli ini ya. 2 ke 4 decoder ini ya. Oke, maksimal 15 menit lah. Oke. Udah kalau gitu Ibu salat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Halo, apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum? Masih bingung ini, Bu. Mbak. Ini gerbangnya pakai dua gerbang ya, Bu? Not N sama N gitu. Bu Gista bingung, Bu. Udah, Gista udah? Bingung. Ntar, Ibu coba dulu ya, biar nanti Ibu praktekin. Iya, Bu. Thank you.
Ibu stop share dulu. Habis itu Ibu share yang ini yang baru. Oke. Caranya seperti ini. Toggle-nya dibikin 2, ini 2 ke 4 ya. Bikin 2, habis itu bikin 1 lagi. Habis itu ambil not get, itu kan dia gambarnya not get ya. Ambil not get juga. Habis itu ambil enget. Engetnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Habis itu rangkaiannya disambung. Oke, ditambah light bulb juga nggak apa-apa. Ditambah lampunya ya. Nggak jadi masalah. Oke, sebentar. Oke, habis itu disambungkan. Dia bilang kalau yang pertama itu dihubungkan ke sini. Habis itu dihubungkan ke gerbang N yang pertama. Yang kedua juga dihubungkan. Di situ dihubungkan ke gerbang N yang pertama ya. Yang kedua itu, yang pertamanya itu dia ke gerbang tanggal pertama ya. Tanggal pertama sebelumnya, tapi ya. Lebih berantakan ini ya, nggak kelihatan rapi ya. Cuma diperhatikan aja kemana arahnya ya. Terus yang kedua dia setelah yang kedua sini. Yang ketiga dia ke sebelum yang kedua. Terus yang keduanya dia ke setelah sini. Terus yang terakhir dia ke sebelum gerbang yang kedua. Terus yang kedua bagian 4 dia ke sebelum yang pertama. Setelah itu lampunya dinyalakan. Itu udah ada yang nyala ya. Disambungkan ke lampu kabelnya ya. Gitu ya. Nih. Ini dia yang pertama menyala. Dia itu sebenarnya hubungannya ke tabel ini ya. Jadi dia tuh kayak gini nih. Sebentar-sebentar Ibu kecilin dulu. Kalau dia, kalau dia dia 00 itu posisi yang menyala di D1 ini ya. Terus 01 yang menyala yang kedua. Oh dia yang ketiga ya, 01 ya. Oh yang ketiga ini ya. Terus 10 ini 1, ini 0. Ini yang kedua malah ya, 10 ya. Berarti dibalik ini A0 ke A1 dulu harusnya ya. Sekarang 10 udah yang kedua ya. Terus sekarang 11 yang terakhir berarti ya. Oke, begitu. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Insyaallah, Bu. Semoga paham ya. Ya. Mudah-mudahan, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke materinya. Ibu stop share dulu. Sekarang kita ke encoding ya. Tadi decoding udah. Encodingnya ini, encoding itu kebalikan dari decoder ya, atau encoder ya. Jadi inputnya itu pasti lebih sedikit daripada output. Kalau tadi itu inputnya itu lebih besar daripada output ya. Kalau yang tadi itu inputnya lebih kecil,
outputnya lebih besar. Kalau ini kebalikannya ya. Inputnya itu 2 pangkat N dari output ya. Ini penjelasannya. Satu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang lebih dikenal oleh manusia ke dalam kode yang kurang dikenal ya. Contohnya encoder itu berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Jadi encoder itu dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Terus, ini contohnya yang tadi udah ya. Ini contohnya ya, misalnya 8 ke 3 encoder ya. Ini tadi yang tadi sebagai output, ini sebagai input. Q2-nya 0-nya 4, 1-nya 4, 0-nya 2, 1-nya 2, 0-nya 2, 1-nya 2, di situ 01, 01, 01 semua. Rangkaiannya seperti di bawah ini. Ini desimal ke BCD encoder. Dia ketentuannya seperti ini, desimal ke BCD encoder. Terus lanjut. Ini rangkaian digital dari desimal ke BCD encoder tadi. Setelah itu, contoh penggunaan encoder aplikasi itu misalnya untuk alarm sinyal, sinyal alarm. Jadi dia menggunakan mesin pertama, mesin kedua, sampai seterusnya. Setelah itu, menggunakan encoder atau chip yang tadi, baru encodernya dirubah menjadi kode sebagai controller sehingga dia bisa menyalakan dan mematikan alarm. Oke, kesimpulannya di sini. Rangkaian gerbang logika encoder dan tabel kebenaran rangkaian. Nah, ini contohnya ya. Ini yang inputnya 4, outputnya 2. Ini yang inputnya 8, outputnya 3. Ini yang inputnya 10, outputnya 4. Tabelnya sama kayak di encoder, hanya dibalik. Decoder hanya dibalik ya. Sekarang tugas kalian, kalian bikin dulu rangkaian yang ini. Yang 4 kedua encoder ya. Gampang, nggak susah itu. Lebih gampang daripada yang tadi ya. Silakan dikerjakan maksimal 15 menit ya. Bisa lah itu ya.
Bu, itu yang A nolnya kemana ya, Bu?
Gimana udah? Ibu, itu kan ada empat ya, Bu. Kalau udah, silakan di-share satu persatu. Nurul, duluan, Bu. Ini yang terakhir itu kemana ya, Bu? Soalnya ya, kan silakan Nurul. Ini yang terakhir itu di kemana? Di sini nggak ada. Emang dia nggak ada temennya, Nurul? Emang nggak ada? Iya. Oh, ya udah. Oke, Nurul. Bisa diluruhin. Bisa, Bu Gista. Ini, Bu. Coba dinyalain, Gesta. Oke, keren. Iya, Bu. Yang pertama itu coba-coba dijalanin yang pertama. Yang mana, Bu? Coba dinyalain. Ini. Nyalain semua. Satu nol nol nyala. Oke, Gesta. Iya, Bu. Silakan yang lain. Tegar, Bu. Coba dinyalain lampunya. Gini, Bu. Oke, silakan yang lain. Ini tadi siapa ya? Wendy ya? Tegar ya, Tegar. Oke, Tegar. Keren. Aldi, Bu. Silakan Wendy sama Aldi. Ya, baik, Bu. Tidak.
Coba dinyalain. Ini kalau temennya deh ini. Seperti itu, Bu. Oke. Keren, Wendy. Aldi, Bu. Oh iya, Aldi Setiawan. Oke. Ini Wendy. Maaf Bu, Aldi Wendy lagi di luar Bu. Oh lagi keluar. Iya Bu, ini loginnya juga 2 depas. Oke. Coba yang pertama tadi yang udah coba tadi Gesta kan udah tadi kan? Iya Bu, Gesta udah Bu. Oke, coba di-share ke Ibu. Gesta ya Bu. Nur udah tapi jatuhnya di screenshot. Nggak bisa di-save soalnya. Ini Bu, Gesta Bu. Coba. Itu bisa, coba dinyala-nyalain yang kedua. Yang mana Bu? Yang sebelah... Sebelah kiri. Oh, kiri ya. Nyala, Bu. Dua-duanya. Iya, nyala. Oke. Iya. Oke, keren. Gesta. Iya, Bu. Makasih. Siapa lagi? Yang kedua, yang pertama tadi. Nurul yang pertama udah, karena nggak bisa di-save, jadinya Nurul screenshot doang. Oke, silakan Nurul. Bentar. Tapi nggak bisa dinyalain dong, itu kan screenshot kan. Nggak apa-apa, Nurul. Bentar. Atau yang lain tadi tegar udah Bu. Kayaknya ya. Coba. Iya, Bu. Ini, Bu. Oke, mantap ya. Sesuai ya, tegar ya. Iya, Bu. Wendy udah. Saya lagi di luar, Bu. Aldi, Bu. Bentar, Bu. Nurul bisa tapi Nurul berat. Coba di-share Wendy atau Nurul. Wendy masih di luar, Bu. Maaf, Bu. Aldi, Bu.
Tapi kamera screen start jadi nggak bisa di stop on. Fotonya cuma satu. Kan tadi dulu ya, pengen dulu kan tadi beda itu beda file. Yang satu nggak bisa di save, makanya cuma di screenshot doang gitu. Oke, nggak apa-apa Nurul. Saya lagi nganter teman, Bu. Maaf ya, Bu. Ya. Aldi, Bu. Aldi. Yes. Oke, udah semua ya. Aldi belum, Bu. Yang pertama. Oke, coba Aldi kalau mau yang pertama. Ya, Bu. Yang pertama, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, keren Aldi Setiawan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Tugas tuanya enggak sekalian, Aldi. Semuanya, Bu. Oke, kalau udah Ibu cukupkan ya. Iya, Bu. Oke, ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah ini. Sehat selalu ya buat semua. Amin. Iya, Ibu sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Wendy, Aldi.
Bulit ya. Keren. Jadi tadi diomongin julid gak sih? Terakhir dengan mama sih. Julid kalian. Begitu. Apa? Nim lo berapa? Nim apa nih? Nim kampus lo. Yang sekarang apa UNIS? Sekarang lah, masa UNIS lo. UNIS mulu. Nim gue cantik kayak gini, diantara yang lain sekampus ITTS paling cantik gue nimnya. Berapa 100, coba? 100.0032, 100.0032. Double tuh. Berapa? 103? 32. 132? Iya. Terus? 132 lagi. Oh, 132, 133. Bagus iya. Banget ini. Kan gue bilang, gue tuh tercantik. Kenapa emang ya? Enggak, lagi mau didetek. Iya dah, coba detek dah. Kemarin terakhir gue gak detek tuh punya gue yang lama. Di UNIS, misalnya di UNIS. Berapa ulang? 132. 132. Iya, 132. Lagi mau di-hacker. Lihat, ya. Iya, sok, coba. Gue tadi lagi di luar, lagi di masjid. Oh, terus? Diapain nim gue lu? Wah, ada foto lu semua ada di sini. Selek kalian tadi.